Halo, kembali lagi di channel Harian Indo yang membahas banyak hal yang menarik di sini. Mulai dari politik, gosip, gaya hidup, atau hal unik lainnya. Di bumi, banyak terdapat makhluk-makhluk aneh yang hidup, baik yang kita ketahui atau tidak, termasuk kemungkinan mereka yang hidup di luar angkasa. Banyak pertanyaan mengenai apakah benar-benar terdapat makhluk yang hidup di luar alam semesta yang kita ketahui. Faktanya, bumi hanyalah titik kecil jika dibandingkan dengan seluruh galaksi. Bahkan manusia dan ukurannya tidak bisa dibandingkan dengan alam semesta ini. Namun, berbicara mengenai makhluk di luar bumi pastinya berkaitan erat dengan makhluk yang disebut alien. Perbincangan tentang alien ini sudah berlangsung selama beberapa dekade. Ada yang percaya, ada pula yang tidak percaya. Banyak penampakan yang diduga adalah para alien mengunjungi planet bumi. Sebelum kita lanjutkan, kalian bisa subscribe dulu agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Harian Indo setiap harinya. Yang pertama, India. Bersumber pada rozakdaily.com pada 2007, sebuah kejadian aneh direkam di Kolkata di mana penampakan UFO dilaporkan terlihat di langit pada dini hari. Ada benda yang bergerak cepat, beberapa mencatatnya sebagai bola api. Banyak warga yang penasaran sehingga mereka merekam kejadian ini via kamera ponsel. Mereka penasaran jika objek yang tak dikenal itu bisa berubah bentuk atau tidak. Menurut Times of India, objek misterius itu dilaporkan berubah bentuk dari bola ke segitiga, lalu ke garis lurus, sambil memancarkan sinar terang yang membentuk lingkaran cahaya dalam berbagai warna. Rekaman itu bahkan masuk dalam berita jaringan penyiaran nasional India. Jajaran petinggi Birla Planetarium, sebuah lembaga pengamat antariksa di Kolkata, sepakat bahwa fenomena itu sangat menarik dan aneh, di mana kemungkinan berasal dari partikel Venus. Yang kedua, Iran. Sama-sama pada 2007, kantor berita lokal Fars News Agency melaporkan kecelakaan aviasi di kawasan pegunungan Bares Kerman. Rupanya, kecelakaan ini diduga tidak lazim karena terkaitannya dengan suatu benda yang jatuh pada pagi hari. Menurut Wakil Jenderal Provinsi Kerman, Abdul Hasim Nasrullahi, semua pesawat punya catatan khusus dan sesuatu yang jatuh itu bukanlah bagian dari seluruh armada yang tercatat. Namun, ia menambahkan bahwa mungkin saja benda itu adalah partikel meteor. Kantor berita tersebut juga melaporkan sumber lain yang menyatakan bahwa benda asing itu terbakar dengan asap tebal membumbung yang bisa cocok dengan teori bahwa benda itu adalah meteor karena cenderung muncul sebagai bola api di langit. Bahkan kejadian serupa dilapor oleh saksi Rafsanjan beberapa hari sebelum kecelakaan khusus di pegunungan tersebut. Selama beberapa bulan, penemuan seperti ini dilaporkan cukup sering di seluruh Iran. Tetapi pihak berwenang mencatat bahwa tidak hanya UFO. Dugaan bisa saja mengarah pada pesawat mata-mata atau perangkat spionase berteknologi tinggi. Yang ketiga, China. Saat terdapat benda asing terbang di sekitar bandara, pasti sangat mengkhawatirkan karena takut mengganggu pilot yang menerbangkan pesawat. Faktanya, hal tersebut terjadi di Bandara Internasional Xiaoshan di Shangzhou pada 2010. Benda yang diduga sebagai UFO itu memaksa pihak bandara untuk menghentikan operasional selama 1 jam demi penyelidikan terkait. Pengakuan saksi sebelum mengatakan saat awak pesawat bersiap-siap untuk turun sekitar pukul 20.40 waktu setempat, mereka melihat benda aneh melayang di atas bandara. Setelah memberitahu Departemen Kontrol Lalu Lintas Udara tentang penampakan yang tidak biasa itu, otoritas penerbangan menutup bandara sehingga mempengaruhi sejumlah besar jadwal lepas landas dan mendarat di sana. Menurut ABC News, penduduk setempat menyebarkan foto-foto tentang benda yang memancarkan cahaya keemasan dan memiliki ekor yang tampak seperti komet. Beberapa jam sebelum penutupan, beberapa warga juga melaporkan bahwa mereka melihat benda terbang memancarkan sinar merah dan putih. Namun, otoritas meteorologi Hangzhou dengan cepat menepis rumor UFO ini dan mencatat bahwa apa yang disaksikan penduduk dan apa yang diamati oleh pihak-pihak bandara tidak berkaitan. Yang keempat, Jepang. Jepang tidak terlalu terkenal dengan kasus penampakan aktivitas alien, kecuali satu yang pernah terjadi di Pulau Kyushu. Bersumber dari rozakdaily.com, tahun 2018 lalu, warga Kyushu memposting foto awan tipis yang berputar-putar yang memancarkan cahaya di media sosial.
Beberapa orang mencatat bahwa itu terlihat seperti kabut asap berwarna-warni di langit. Mungkin tidak terdengar seperti alien atau semacamnya, tapi penduduk pulau itu berpandangan bahwa penampakan itu tidak biasa. Pusaran awan tipis ini diketahui oleh ahli teori konspirasi chemtrail seperti pada sisa-sisa yang tersisa di langit oleh pesawat yang datang dengan tujuan yang lebih rahasia. Menurut laporan oleh situs berita express.co.uk, kejadian ini sebenarnya bertepatan dengan peluncuran roket Epsilon 3 yang terjadi di pusat angkasa luar Echinoura di prefektur Kagoshima pagi-pagi sekali. Jadi, lampu warna-warni aneh yang dilihat oleh penghuni bisa disebabkan oleh kelembaban pagi yang melekat di udara yang bereaksi terhadap asap roket. 5. Indonesia. Dikutip dari dailystar.co.uk, sebuah benda gelap aneh muncul di langit atas pulau di Nusa Tenggara Barat dan memicu ketakutan dari yang melihatnya. Seorang guru di salah satu sekolah mengatakan bahwa anak-anak menjerit histeris ketika melihat benda itu muncul dan mendekat ke spot liburan Bali. Sementara itu, petugas ruang angkasa mengatakan kepada Dailystar Online bahwa mereka sedang diawasi oleh alien. Ahli teori konspirasi bernama Graham mengatakan bahwa penampakan di seluruh dunia meningkat pada tingkat yang dramatis. Itulah kelima penampakan yang diduga adalah para alien yang mengunjungi planet kita. Bagaimana menurut kalian? Tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah.